Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para sedulurku, para sahabatku, dimanapun para sahabat lan sedulurku berada, semoga semua diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran, dan dijauhkan dari wabah penyakit, dan tidak lupa akan ada perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sedulurku lan para sahabatku, pada kesempatan yang kali ini saya channel Renggo Warsito akan menjelaskan manfaat kencur untuk suara berkutut biar lebih gacor. Oke para sedulurku, biar tidak gagal paham, mari kita simak video ini sampai selesai. Jangan sampai kita skip-skip, biar kita tidak ketinggalan. Memelihara burung merupakan salah satu bentuk hobi yang tidak perlu hilang sejak zaman dahulu. Salah satu jenis burung yang banyak dipeliharaan tersebut terutama di pedesaan atau di tengah pemukiman masyarakat adalah burung perkutut, yang termasuk dalam burung kicauan dengan suara khasnya. Untuk itu para sedulur, mendapatkan suara yang bagus dari burung perkutut tersebut, maka ada beberapa jenis ramuan yang diberikan. Salah satunya adalah kencur. Mari sedulurku, ini beberapa manfaat kencur untuk suara perkutut yang saya jelaskan. Untuk yang pertama para sedulur, kencur bermanfaat untuk mengangkat lendir pada tenggorokan. Jadi apa dulur, kencur sebagai rempah-rempahan yang sudah lama digunakan di masyarakat dalam berbagai macam olahan masakan dan minuman, memiliki manfaat yang baik dalam membantu menghilangkan lendir yang ada di tenggorokan si burung perkutut. Fungsi tersebut juga berlaku untuk burung perkutut yang diberi ramuan kencur. Hilangnya lendir pada tenggorokan perkutut akan menjadikan suara atau kicauan yang dihasilkan burung tersebut lebih terlihat clear dan merdu. Untuk menginjak yang kedua para sedulur, manfaat kencur untuk mengatasi radang pada tenggorokan. Jadi sedulur, selain lendir, kencur dengan rasa hangatnya tersebut memiliki kandungan minyak atsiri yang dapat membantu mengatasi masalah radang dan mengusir penyebabnya yang biasanya adalah karena infeksi. Permasalahan radang tenggorokan pada burung perkutut tersebut dapat menyebabkan kicauan atau suara yang dihasilkan oleh burung akan terlihat kurang bagus.
dan tidak maksimal. Manfaat kencur untuk suara perkutut tersebut juga berlaku dalam mengatasi permasalahan yang sama pada jenis burung kicauan yang lainnya. Untuk menginjak ketiga, para sedulur, manfaat kencur juga menguatkan nafas perkutut. Manfaat lain yang juga bisa diperoleh dari aktivitas pemberian ramuan kencur pada burung perkutut adalah dalam menjadikan nafas yang dimiliki burung tersebut lebih kuat dan lebih panjang. Dengan nafas yang lebih kuat dan lebih panjang tersebut, maka burung perkutut dapat secara maksimal mengeluarkan anggungan ataupun kicauan yang lebih lantang dan tentunya lebih panjang. Untuk manfaat kencur yang keempat adalah menguatkan pita suara perkutut. Selain menguatkan nafas pada burung perkutut, kencur juga memiliki manfaat dalam hal menguatkan pita suara dan melebarkan rongga tenggorokan perkutut. Dengan pita suara yang lebih kuat, maka burung perkutut dapat memiliki suara yang lebih jelas dan tentunya bisa menjadi salah satu burung yang dapat diandalkan saat mengikuti lomba aduan burung anggungan ataupun burung perkutut. Untuk manfaat yang kelima, para sedulur, kencur meningkatkan kesehatan burung. Kondisi burung yang sehat tentu akan memiliki suara atau kicauan yang enak didengar juga. Manfaat kencur untuk suara perkutut secara tidak langsung adalah dapat meningkatkan kondisi kesehatan burung. Kesehatan burung tersebut dapat dicapai karena kandungan di dalam kencur yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh dari burung perkutut. Dengan kondisi yang sehat, maka berbagai permasalahan yang berhubungan atau mengganggu suara burung perkutut bisa kita cegah. Untuk manfaat kencur yang keenam, para sedulur, yaitu memperhalus bulu perkutut. Selain suaranya yang merdu, burung perkutut juga harus tetap memiliki penampilan yang baik dan menarik. Penampilan tersebut dapat dinilai dari kondisi bulunya yang sehat atau tidak. Kencur memiliki manfaat dalam memperhalus burung perkutut, sehingga tampilan yang dimiliki burung tersebut akan semakin baik. Jadi, itulah para sedulurku, para sahabatku, beberapa manfaat kencur untuk suara perkutut yang perlu kita perhatikan oleh setiap pemilik burung anggungan ataupun burung perkutut, dan dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan burung perkutut ataupun yang tertentu. Tidak menutup kemungkinan manfaat kencur pada burung perkutut tersebut juga berlaku untuk jenis burung yang lainnya. Oke, para sedulur, itulah manfaat kencur bagi suara burung perkutut biar lebih lantang ataupun biar lebih gacor. Oke, sedulurku, para sahabatku, dari kami, saya akhiri dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan, para sedulurku dan para sahabatku. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Salam Kong Mania, salam Rahayu, salam satu hobi.
Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.